Okey, saya pesakit dialisis, ada kala saya kecewa kenapa saya yang sakit. Allah. Zanaria, pertama taubat. Jangan sekali-kali menyoal takdir Allah. Okey, sekurang-kurangnya kita hidup lagi. Ada pula keupayaan untuk buat dialisis. Bayangkan kita dekat hutan. Tak ada mesin dialisis, memang dah meninggal. Bila dah meninggal tu kau tak sempat taubat nak kata apa. Bersyukur kita boleh bernafas, boleh hidup lagi, boleh waras lagi, boleh nampak lagi, boleh type lagi, boleh tengok live ni, boleh berdoa lagi, boleh minta ampun lagi. Orang yang sakit sebenarnya Allah dekat dia. Sebab tu kita ni kalau ziarah orang sakit, 70,000 malaikat mendoakan. Sebab tu kita kalau bagi jururawat ke doktor, tolong bila ke hospital niat menziarah orang sakit. So jangan soal, Zanaria, saya nak cadang macam ni. Orang dialisis kan masa 4 jam. Saya selalu tengok orang duduk diam. Ya Allah, banyaknya masa bestnya kalau saya dapat duduk beberapa masa tu. Buka YouTube ceramah ustaz-ustaz yang bagus, ada tadabbur Quran, baca Quran, hafal Quran, apa kata belajar. Jadikan masa dialisis tu masa belajar. So 3 kali seminggu. Kalau kita spend 4 jam atas kursi tu baca Quran, berapa banyak khatam? Berapa banyak khatam? Ya, kalau kita baca Quran, khatam, ya Allah, untungnya. Sebab tu anda patut bersyukur ada masa. Ya. Ha.